alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat padanya, fil yaumi aktsara min 70 marrah, pada satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Maksudnya bukan 70 kali, lebih banyak daripada 70 kali. Siapa Nabi habaq? Patut kita pun pi habaq kat orang ni, aku hari ni istighfar. Kita habaq. Nah, ada benda yang kita tiru Nabi, ada benda yang Nabi bagi tahu, kena tahu tujuan dia, maksud dia. Kenapa Nabi bagi tahu? Nabi nak menunjuk amalan dia. Nabi tak perlu tunjuk amalan dia, kerana Nabi is the best, always is the best, tak perlu. Tapi tujuan Nabi untuk mengajak, litahrir, untuk menggalakkan orang supaya beristighfar. Lepas tu kita kalau jadi tok syekh, tak payahlah dia pergi tunjuk ke orang istighfar kita. Kata dia, Nabi habaq, aku habaq. Nabi habaq nak menggalakkan. Kita tak tahulah, kalau kita rasa nak menggalakkan, tak payah habaq hak diri kita, habaq hak hak Nabi SAW. Melainkan kita cerita dengan satu tujuan, supaya kita rasa dengan cerita ni orang jadi galak. Umpamanya dia kata, aku dulu masalah tu, aku istighfar sehari banyak kali, alhamdulillah Tuhan selesai masalah. Tujuan kita bukan nak takabur, tujuan supaya dia pun buat istighfar juga. Ah, tak apalah. Tapi kalau jalan pegang tasbih sholin supaya orang semua tengok kita, astaghfirullah, astaghfirullah. Tadi ada apa, producer filem mai jabat cerita nak keluarkan filem apa, saya ulanglah, saya sebut Islam ni konsep kebaikan dia luas. Tapi bila orang yang produce filem ni, dia tak faham tentang konsep soleh dalam agama, dialah yang cuba buat, bila pakai baju, pakai selendang, pakai apa semua ni, wali Tuhan lah. Sedangkan konsep agama ni, kebaikan dia bukan yang tu. Pegang, bila nak jadi orang soleh tu, kena jalan slow. Astaghfirullah. Macam Tok Cha tu. Dia lagi, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada apa nak? Tapi hati yang baik menyebabkan insan soleh, walaupun kadang-kadang kita tak nampak, nampak dia biasa tukang kebun ya, jual burger je, cuma mesin rumput tepi jalan, mungkin dia lebih soleh pada ustaz hadap ceramah ni. Tuan-tuan pernah tengok ada satu video klip yang orang buat, satu orang pergi minta makanan. Tuan tengok kan, pergi minta makanan kat orang, semua hak makan elok eh, siapa pun tak bagi. Tapi dia pergi minta kat homeless, orang yang tak ada rumah ni, dia ada sikit pizza orang bagi kat dia, dia share dengan orang lain. Tengok hati yang baik, tu makna kesalehan dalam agama ni luas. Dan agama ni terlalu luas. Ada orang, macam saya kata, ada orang dia tak mampu barangkali nak sedekah, dia mampu senyum. Ada orang barangkali dia puasa tak larat, tapi dia mampu ringan tangan tolong orang. Allah Ta'ala buka pintu syurga luas supaya manusia masuklah pada pintu-pintu itu. Dan setiap orang carilah di mana bahagian dia di dalam agama ini, yang mana dia boleh pulun, yang tu menjadi minat dia. Puasa dia malas, tapi bab nak pergi tolong orang, tengok orang susah, riang dia ringan umpamanya, dia dapat pahala bab tu. Ada orang hak lain dia, tapi bab bagi semangat ke orang, sebut benda baik-baik, orang dengar dia sejuk hati, dia dapat pahala bidang tu. Allah Ta'ala maha. Ada orang dia kumpulkan, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata Nabi, dia masuk semua pintu syurga, semua kebaikan ada kat dia. Sedekah ada, puasa ada, salat ada. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia, kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم
wala jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum, rawahu Muslim. Hadis ni kita baca dah, tapi kita ulang balik. Hadis ni penting untuk kita faham betapa dalamnya makna agama, betapa dalamnya makna sifat Tuhan, betapa agama itu tidak boleh dilihat daripada sifatnya yang literal, tapi hendaklah dilihat